sudah ketemu ya indikasi titik kebocoran di bawah kloset. Nah, pas di bawahnya dan ini ya, grafiknya full ya. Tinggi semua. Kalaupun kita geser di arah sini. Nah, ini ya kita area sini kita geser. Nah, ini sebelah ada noko-noko. Lebih kecil itu grafiknya. Nah, lebih kecil ya. Oke. Kalau kita pakai seperti ini. Dari kita stop. Ini untuk area sini dan kita coba di area titik kebocoran berapa tinggi persennya. Kita geser sebelahnya. Full ya. Itu di area yang kita curigai tadi di bawah poset. Kita geser kisaran area sini sekitar 1 meter. Nah, itu hanya sama kayak yang di awal tadi, kita 40% lah grafiknya ya. Oke. Oke, kita stop ya. Oke, kita coba lagi di area sini. Coba lagi kita pastikan lagi dan dia persennya full dari grafik ini full 100% ya, 100% naik dan tidak turun. Oke, dari sini kan sudah indikasi kita kebocorannya. Disinilah indikasi titik kebocorannya ya. Oke, kita bongkar. Oke, ini titik yang bocor, pipa yang bocor di area pas di bawahnya. Nah, ini dia titiknya. Pas di bawahnya dan kita kumpulan ini T nya pecah. Pas di bawahnya
Setelah selesai perbaikan, ini adalah mesinnya. Dia aktif. Stop kran aktif. Dia nggak ada lagi cetak-cetuk. Itu pun hidup mati seperti di awal. Jadi pekerjaan kita sudah selesai.